kelaziman program di Masjid Agung Sunda Kelapa ada program iktikaf, dan kemudian di antaranya ada yang dari sejak awal Ramadan menginap di masjid, dan mereka itu meniatkan betul karena di Sunda Kelapa ini ya menurut sebagian jamaah mengatakan situasinya seperti di Timur Tengah, situasinya seperti di Madinah atau di Mekah, karena memang khusus untuk sholat tarawih dan qiyamul lail itu imamnya memang dari Timur Tengah. Saat ini saya baru bermalam 3 malam. Rencananya sih insya Allah saatnya belum berpindah ke masjid yang lain. Sementara ini niatannya sih insya Allah mudah-mudahan sampai malam takbiran. Insya Allah. Yang ingin diraihnya sih pastinya apa yang saya hajatkan untuk pribadi saya, untuk orang-orang terdekat saya yang saya sayangi karena Allah. Ya ingin Allah kabulkan. Yang pastinya lebih yang terutama adalah ridhonya Allah.